saya akan membuat manifesto P124 ini mengambil kira, pertama mengambil kira jaminan manifesto pemuda Barisan Nasional di tingkat pusat dan juga manifesto Barisan Nasional Urusan Persekutuan. Ini harus diambil kira. Antiparti manifesto ni akan berkisar pertama ialah berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kemahiran anak muda, kemahiran dan juga pendidikan perlu ditingkatkan di Bandar Tun Razak ini supaya melahirkan lebih ramai graduan-graduan yang boleh masuk ke universiti. Itu perkara pertama yang saya akan tengok. Termasuk isu-isu sosial yang berada. Sebab kita lihat Bandar Tun Razak ni, banyak pembangunan telah dibuat oleh kerajaan. Banyak pembangunan telah dibuat oleh Barisan Nasional. Prasarana-prasarana infrastruktur yang ada tu sangat baik, sangat bagus. PPR-PPR dijaga dengan begitu bagus. Banyak perkara-perkara yang diambil oleh inisiatif-inisiatif yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan penduduk Bandar Tun Razak ni hidup dalam keadaan kondusif. Tetapi saya melihat peluang ruang masih ada untuk diperbaiki. Yang mana saya akan mengambil dari aspek pendidikan, sosial, pendidikan ini merupakan perkara-perkara yang boleh juga menambah nilai dan juga membantu dari segi kehidupan yang lebih selesa. Dan yang kedua saya akan tengok dari segi pembangunan yang akan berlaku. Walaupun telah banyak pembangunan telah dibuat, walaupun Bandar Tun Razak itu merupakan kawasan yang banyak infrastruktur pembangunan telah berlaku di kawasan tersebut, kita juga harus lihat bahawa akan berlaku banyak lagi pembangunan. Pembangunan-pembangunan yang masuk ini harus dipastikan pembangunan-pembangunan ini tidak menjejaskan penduduk setempat, tidak menjejaskan orang tempatan. Dari segi peluang perniagaan mereka, kehidupan mereka, ini harus dilihat secara holistik dan secara penuh supaya ia tidak memberikan kesan kepada mereka. Ini juga harus akan menjadi satu perhatian saya supaya apabila saja apa juga bentuk pembangunan yang dibuat dalam Parlimen Bandar Tun Razak ini tidak memberikan kesan yang besar kepada penduduk tempatan ataupun sekitar pembangunan tersebut. Dan yang ketiga ialah bagaimana kita nak memastikan Bandar Tun Razak ini suatu hari nanti akan menjadi sebuah bandar yang dilihat sebagai bandar yang baik. Maknanya bandar yang menjadi contoh kepada parlimen-parlimen lain dalam wilayah dan tentunya dalam negara. Jadi itu saja, saya akan duduk bersama dengan pasukan, kita akan meneliti isu ini dan kita akan keluarkan manifesto ini kepada pihak media dan juga kepada orang-orang.